Pagi semua ya. Pagi. Oh ya, ini maaf ya, tadi saya baru datang ada urusan sebentar. Dan ini juga kebetulan saya nggak bisa lama-lama di sini, mau pergi juga ada urusan lagi. Iya, ini kenapa ya kok sepi banget? Belum pada datang kali, Pak. Sebenarnya datang. Ya udah, sambil nunggu temannya datang mungkin ya. Bapak bakal ngasih tugas aja buat UAS nanti. Dan tugasnya itu bikin film. Kalian bikin kelompok, satu kelompok itu 5 atau 6 orang lah minimal. Dan untuk temanya sendiri itu bebas, terserah kalian. Pokoknya buat yang sekreatif mungkin. Pak, maaf mau nanya, ini pengumpulan tugasnya terakhir kapan ya, Pak? Oh iya, untuk deadline-nya itu 2 minggu dari sekarang. Dan dikumpulkan itu sekitar tanggal 19 Juni lah. Dan ini ada yang mau nanya lagi gak? Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Ya udah, kalau gitu saya anggap udah jelas semua ya. Iya. Bisa saya tinggal kan? Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ini ngomong-ngomong udah jam segini, Nadine sama Alif kemana ya? Kan tadi kita di kelas udah janjian tuh sekitaran jam 10 udah harus di sini kan. Tapi kok dia belum sampai-sampai sampai sekarang ya? Iya, kemana sih mereka? Kan aku tadi udah bilang abis kelas langsung ke GSG. Ada yang lihat nggak? Tadi aku ngeliat sih si siapa tuh, Nadine. Tapi dia bilang gini, alasannya masih sibuk buat ngerjain prokernya. Kalau si Alif nggak tahu sih. Kalau tadi aku lihat Alif, dia kayaknya tuh buru-buru gitu. Cuman nggak tahu sih dia ada acara apa. Jadi karena tugas kita itu deadline-nya tanggal 19 Juni, sedangkan ini udah tanggal berapa? Kalian ada ide buat film pendek kita nggak? Aku ada ide buat film pendek, temanya itu tentang anak rantau, gimana? Anak rantau? Kok kayaknya kalau anak rantau kurang deh, soalnya pasti banyak kelompok lain yang pakai juga kan. Tapi gimana ya? Agak aneh juga sih kalau misalnya pakai anak rantau lagi pasti banyak. Bener sih kata Vian, nggak seru juga kalau pakai yang sama temanya. Kak, aku setuju sama yang Ana ya. Tuh kan, berarti ide aku bagus dong buat dijadiin film pendek. Tapi biasa aja sih idenya. Cari yang lebih apa gitu kak? Yaudah kalau gitu, yaudah kalau kalian ada ide ganti aja idenya. Oh, aku tahu nih. Aku punya ide. Gimana kalau kita bikin film yang genrenya horor? Itu kayaknya seru tuh. Soalnya kan tadi kita udah lihat tuh yang di kelas kan reaksi anak teman-teman kita kan pada ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan gitu loh. Jadi kayaknya seru juga tuh kalau misalnya dibikin film horor. Ih, cuman kalau film horor itu susah. Terus udah gitu ngeri juga sih kalau pas kita take videonya. Inilah akibat film horor. Susah tau, Fab. Udah, menjadi ribut sih. Kita mending voting aja gimana? Udah deh, nggak apa-apa, Rin. Boleh. Ayo. Udah nih kan, kita udah voting nih. Jadi yang kepilih kan idenya Ana. Udah pada sepakat semua kan? Iya. Tuh kan, berarti ide aku emang paling bagus dong buat dibikin film pendek. Oke, kalau gitu kan udah sepakat. Besok aku mau progresnya udah ada ya. Oke, Rin. Ini barusan kelar rapat. Kamu kemana aja? Kok aku akhir-akhir ini gak pernah ngeliat kamu di kelas? Iya nih, aku lagi sibuk proker, minggu depan ada kegiatan. Terus yang kemarin kita ngumpul buat ngebahas film pendek kita, kamu kemana? Kamu gak ada kabar? Dihubungin gak bisa? Aduh, maaf ya, Fat. Emang minggu-minggu ini tuh aku lagi gak sempet buat ngebahas tugas. Kalau nggak sempet kapan? Ini deadline tugasnya aja udah mau selesai. Udah mau tanggal 19 loh kita deadline tugasnya. Lusa gimana? Gak bisa kalau lusa. Kita aja deadline tugasnya selesainya tanggal 19. Lusa aja udah tanggal berapa. Kalau kayak gitu kita kapan mau take-nya? Yaudah. Oke deh kalau gitu. Tapi aku buru-buru nih. Aku duluan ya.
kamarnya ini kan ya? Iya kayaknya sih. Coba ya. Mas siapa nih? Tadi Mas Zul kok gak salah. Coba ya. Permisi. Permisi. Permisi Mas. Ya, ya Mas. Ini Mas, tadi kita yang udah nampak Mas sebelumnya. Oh, ya. Nyewa kamera. Jadi sebelumnya kita mau nyewa kamera buat bikin film pendek selama 3 hari. Biasanya ya. Yang nyewa sama Mas itu kameranya video apa aja ya? Ini kan ini juga ada dua. Ini buat video juga lumayan bagus, tapi perlu buat ini. Untuk yang ini sendiri untuk disewa 3 hari ke depan berapa ya? Ini sehari itu 125. Sebudak sama Mas berdua diskon 25 dah. 100. Jadi 3 hari 300. Enggak bisa kurang Mas. 275 gitu. Udah Mas, enggak bisa kurang. Enggak bisa. Untuk harga mahasiswa lah Mas. Kita kan kita budgetnya sedikit untuk bikin film pendek. Ya enggak bisa Mas, udah segitu pas. Udah diskon tuh. Gimana Pak? Ya, yaudah kalau gitu aku telepon teman aku dulu, nanti kita hubungin lagi Masnya. Iya ya. Tapi kita telepon di depan kok Mas. Oh iya. Saya tunggu dalam ya. Oke. Oke, terima kasih Mas. Iya, saya tunggu. Aduh, gimana ya? Mahal banget lagi. Iya. Kita telepon Fanny dulu kali ya. Iya, coba aja teleponin. Coba deh. Aduh, kita telepon Fanny dulu deh. Biar dia tahu. Halo? Fan. Ini kita nggak bisa pakai kamera kayaknya, soalnya kameranya mahal banget kita sewa. Jadi kayaknya terpaksanya kita harus pakai kamera HP. Gimana ya? Oh, berarti nggak apa-apa nih kita pakai kamera HP aja ya. Itu juga udah deadline kan? Oke deh, yaudah. Makasih ya. Iya Mas. Ya Mas, gimana jadinya? Jadi pinjam nggak? Kayaknya kita nggak jadi pinjam kamera ini deh Mas, soalnya budget dari kitanya udah sedikit. Terus ini kita nyewa 3 hari mahal banget. Lah gimana kalau udah saya diskon lo? Ya, kita sih sebenarnya pengen pakai kamera cuman karena biayanya mendesak enggak bisa juga, Mas. Ya udah. Maaf nih Mas sebelumnya. Ya. Maaf ya Mas ya, kalau kita enggak jadi minjem. Iya. Iya, Mas. Iya, Mas. Ya. Mas. Asu tak kontok. Oi, Pap. Lif. Sini, Lif. Duduk. Oke. Okay. Kemana aja jam segini baru datang? Sorry. Tadi macet di jalan. Jam berapa sekarang? Jam berapa ya? Udah mau setengah 11. Ya, tapi sebelas. Yang lain belum pada datang. Gimana ya? Soalnya kan kita tadi janjian di sini jam 10. Ya, aku dari betul. Jam 10 dari sini. Terus masih gimana? Coba deh kamu teleponin teman-teman yang lain. Gak ada tanggung jawabnya banget kalau jam segini belum datang. Ya, sebentar. Sampai mereka bisa ada tanggung jawabnya. Oh, oke. Okay.
mana mas mbak? Ini mau cari pos satpam, tahu nggak pak di mana? Pos satpam? Iya. Iya pak. Ini nggak baca. Satpam. Iya. Gini pak, ya. Jadi saya dari Universitas Diponegoro mau minta izin di sini nih tempatnya ya. Buat syuting besok, bisa nggak pak? Iya. Oh besok? Saya kurang tahu mas, soalnya kalau besok itu kalau nggak salah tuh ada syuting buat FTV di sini. FTV pak? Iya dari pagi sampai malam. Jadi kalau untuk besok sih saya kurang tahu mas. Nggak bisa pak jadi? Ya kayaknya sih nggak bisa. Benar-benar nggak bisa diusahain pak. Mau diusahain juga kan soalnya mereka udah izin lebih dulu. Jadi kalau misalnya daripada nanti bentrok ada syuting kan jadinya aneh mas. Udah pak, makasih pak. Iya. Ayo bawa bendera satpam kan? Ya iya. Baca. Iya. Ayo udah pak, permisi mari, ya pak. Ya. Makasih pak. Mari mbak, mas. Gimana nih sih kak? Aduh, gimana ya? Apa kita cari tempat lagi? Ah, males ah. Udah sore, capek juga. Ya udah sih, pulang ini berarti? Udah pulang aja deh. Soalnya capek juga sih. Besok aja lah. Besok aja ya? Iya. Yeah.